saya betul-betul tak boleh bajet langsung. Tapi Syukri Raya bukan tone macam gitu. Oh hai, siapa di sana yang bertemu kembali dalam Unmask Singer. Kali ini minggu kedua. Tekaan korang, siapa di sebalik maskot? Untuk korang, macam mana tekaan juri? Korang rasa apa yang dikeluarkan oleh juri, input-input yang diorang bagi itu okey ke tak? Ataupun tersasar jauh? Ataupun clue-clue yang diberikan memang susahlah nak teka? Okey guys, saya dah tak sabar ni nak pergi PICC nak tengok The Mask Singer minggu kedua. Korang jangan lupa untuk stream Unmask Singer di Astro Go. Dan jangan lupa untuk follow IG Zone Lawak, Facebook Porter Zone Lawak dan juga YouTube Astro Go 4. Apa tunggu lagi guys? Tak sabar ni. Ayo guys. Yahim Harjarok Mega. Orang meneka dia hari ni. Awak meneka orang pula. Saya buat teka-teka orang ni memang saya tak pandai. Tapi saya have fun. Actually saya cuba fikir Syukri Raya. Tapi Syukri Raya bukan tone macam gitu. Saya tahu dia boleh nyanyi, dia boleh main gitar semua benda. Oi, saya teruk. Wah, Syukri Raya. Macam mana perasaan tu bila orang yang rapat tu tak dapat nak cam? Memang saya tak expect dia orang cam. Pasal dia orang ni tak kenal saya sebegini. Yang berani masuk kontes macam ni lah. Puan nama Gavli. So member kita juga. Tapi nak buat macam mana? Cover up dia memang cantik lah. Zizan Razak seorang je dapat teka. Pasal saya memang dengan dia memang rapat. Gavli ni is my brother. Dia yang ajar saya race. Bila saya recall balik suara dia, yes, saya kata Gavli. Okay. Sebab saya tahu Gavli ni pemalu. Apa perasaan abang tu bila jadi orang yang dirahsiakan identiti? Bagi saya seronok. Wife saya seorang je tau. Kadang-kadang tu terasa nak bagi tahu tapi jangan dulu lah. Saya memang pernah tengok ya, rakan saya Datuk Minawan tu memang rakan saya. Bila saya dapat offer, saya terus cakap okey sebab kita menyanyi pun pakai topeng. So tak adalah malu sangat. Ada rasa nervous ke, ada rasa macam aku boleh buat ke ni? Rasa nervous sebelum saya perform pun saya dekat 20 kali pergi toilet. Bila atas stage tu saya terus cakap blank pun ada. Tapi yang saya paling nervous yang ni ha, juri-juri ni. Semua orang hebat-hebat. Nah, untuk yang minggu ni saya betul-betul tak boleh bajet langsung. Kepada juri-juri lain tu, ya, saya tak nak bongkak bila saya ada satu markah ni berbeza dengan juri-juri yang lain. Kalau rakan-rakan artis ni, kita berkawan-kawan betul-betul lah. Kita sekilas ikadah air tu kita tahu jantan betul betina. Ada kesusahan tak bila pakai kostum ni? Saya tak ada masalah dengan pakai kostum pun. Kita pun memang saya pakai racing suit dengan helmet. So tak ada masalah pernafasan tak apa. Bagi saya, Mas Inga punya konsep ni is very interesting. Saya tengok kaki dengan tangan dia. Saya kata ini Kefli ni. Saya tahu lenggok cara pergerakan dia. Saya tahu dia macam mana. Semua masalah pergerakan je lah. Pasal suit ni berat. Dekat situlah sukar sikit. Lumba kereta dengan Mas Singa. Mana lagi susah, mana lagi nervous? Lagi susah, lagi nervous ni. Yeah. Mas Singa. Okay. Pada penonton, anda perlu menonton The Mask Singer musim kedua sebab ada banyak kejutan-kejutan akan terbongkar. Terutama saya lah. Saya rasa seladang. Pasal cara dia menyanyi dan dia punya menari tu memang style. Shing. Okay, minggu kedua ni Gavli Osman tersingkir. Korang sangka ke tak sangka? Nak tahu minggu depan siapa tersingkir, siapa di dalam kostum itu? Kita akan saksikan minggu depan. Jumpa lagi, okay? The Masked Singer Malaysia.